Oh guys, ternyata water tank di sini ada tombol buat isi airnya. Parah, diisi sama mereka, kacau dah. Bye bye my friend. Astaga naga. Social experiment. The spinner akan memutuskan siapa yang hidup dan mati. Pemain yang dieksekusi tidak akan respawn. Meninggalkan permainan ini tidak akan menyelamatkanmu. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja. Dan ini kata-kata terakhir Bang Hayo. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dulu video ini. Lalu bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel HayoGo ini. Buat teman-teman yang mau join grup Roblox dan Discord, gue udah taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini, guys. Bagaimana kalau Bang Hayo tulisnya aku sayang ibu? Nah langsung aja kayak gini. Walah kurang asem, ternyata sensor. Oke, sepertinya kalimat ini kagak sensor. Aku sayang bunda. Nah langsung aja kayak gini. Iya mantap jiwa. Dan berikutnya Bang Hayo masuk ke grup merah. Oke, tiba-tiba Bang Hayo teleport ke sini teman-teman. Intinya kurang asem, ternyata di sini ada ayam berkokok. Tapi kenapa ayam betina ya? Agak aneh teman-teman, harusnya ayam jantan. Dan ini game survival terbaru dari Roblox. Tuh, kita lagi pakai kalung terindah. Berikutnya kita harus ngapain ya? Di sini ada kasurnya teman-teman. Lalu di sini ada pintu. Oke, langsung aja kayak gini, buset dah. Ini ruangannya luas banget ya. By the way, sekarang Bang Hayo berada di private server dan nanti linknya Bang Hayo bakal bagikan ke teman-teman di Discord. Tuh, ini spinnernya yang bakal menentukan hidup kita, guys. Ya udah, kalau gitu kayaknya Bang Hayo bakal panggil teman-teman kita sekarang. Oke, teman-teman kita udah pada join ini. Tuh, mereka berada di ruangan ini. Dan di sini spinnernya bakal tentukan apa yang terjadi, teman-teman. Bad handout, eksekutor, lalu di situ ada water tank. Dan sekarang terpilih random execution. Walah kurang asem. Berarti eksekusinya bakal agak random. Dan di sini ada pilih air guys. Tadi ada gambar air, kayaknya water tank. Halo Jafran, siapa lagi nih? Ada Fawas di sini, lalu ada X-Men di sini, ada Notsus, ada Tama. Berikutnya di sini siapa nih? Ada Suki. Dan siapa yang terpilih ya teman-teman ya? Oh di sini ditentukan berapa orang? 4 pemain, blue group, yellow group. Apa yang terjadi ini? Kayaknya bakal kena satu grup teman-teman, yaitu yang yellow. Siapa yang grup kuning tuh? Bang Hayo kurang ngerti teman-teman. Dan sepertinya mereka bakal dieksekusi dengan cara ditenggelamkan ke dalam air. Oh rupanya di situ guys, astaga naga. Tapi airnya di mana ya? Oh no, ternyata si Blue, Tomioka, lalu siapa lagi ya itu ya? Buset dah. By the way di sini ada waktunya. Makno. Parah, ya elah kagak meninggoy dong. Karena waktu bukanya agak cepat teman-teman. Oi Notsus, parah malah nyangkut. Astaga naga, turun kagak? Ya elah ternyata masih selamat teman-teman, untung aja. Nah kali ini dipilihnya satu orang kayaknya. Teman-teman jangan injak papannya ya. Nah di situ ada si Bing, ada Yoga, ada Leno, Maker, Bana. Oke, apakah bakal Ehan? Kayaknya Ehan atau Ipin. Ehan atau Ipin? Ipin teman-teman. Astaga naga, si botak sakti bakal meninggoy. Eksekusinya apa ya? Oke, eksekusinya apa? Oh salah ya guys ya. Di sini ya, astaga naga. Nah, ternyata si Arsyad teman-teman, kalungnya warna merah dan apa yang terjadi? What? Kepalanya. Parah. Ternyata meledak teman-teman. Dan ternyata panahnya ada di sini. Bang Hayo salah lihat tadi. Arsyad, oh no Arsyad. Dan kenapa di sini ada dead info? Aku sayang kamu. Ternyata ini kata-kata terakhirnya guys. Ya udah kalau gitu sekarang terpilih lagi ini. Nah kita bakal lihat teman-teman apa yang bakal terjadi lagi. Dan sekarang yang terpilih adalah tongkat baseball atau multi kill. Oke, ternyata multi kill teman-teman. Dan ini apa yang terjadi ya? Bang Hayo agak bingung. Tiba-tiba warna merah kayak gini. Apa yang terjadi? Loh, kenapa tiba-tiba putar? Oh, rupanya yang dipilih beberapa orang. Berapa orang ya? 2 atau 3 atau 4?
Buset dah, ini spinnya agak lemot teman-teman. Tuh, 4. Iya, apa yang terjadi? Semoga aja bukan Bang Hayo. Oke, oke, ada yang meninggoy. Notsus meninggoy. Ya elah, Ipin juga meninggoy teman-teman. Lalu siapa lagi? Buset dah, udah meninggoy tuh. Si Blue juga meninggoy. Lalu Nardio juga meninggoy. Apa kata-kata terakhirnya? Cinta. Walah, dasar bucin. Parah, kagak juga ya teman-teman ya. Cinta itu bisa sama orang tua. Loh, kok badannya tiba-tiba kayak gitu? Astaga naga, badannya ditarik teman-teman. Dan apa yang terjadi? Dibuang ke sini. Hati-hati sama langkah kalian teman-teman. Nanti bakal jatuh ke sini dan meninggoy. Jadi hati-hati, jangan sampai jatuh. Dan apa yang terjadi? Kenapa di sini ada brankas gitu? Di situ ada tulisan 3301. By the way, terpilih apa ya? Tadi Bang Hayo kagak lihat. Dan ini apa? Ada apa, X-Men? Ya elah, ternyata di sini ada kuburan, teman-teman. Astaga naga, ternyata ini batu nisan si Ipin, teman-teman. Dan kata-kata terakhirnya adalah hai. Kasihan banget, teman-teman, si Ipin. Dan sekarang si Ferry-nya bakal... Boom! Au! Mengerikan banget, teman-teman. Berarti sekarang ada batu nisan si Ferry. Ternyata ladang hijau ini buat kuburin teman kita yang meninggoy. Tuh, kepala Ferry ada di sini. Buset dah. Iya, teman-teman. Rip Ferry. By the way, eksekusi berikutnya apa lagi? Teman-teman jangan ganggu Bang Hayo. Bang Hayo pingin lihat ini. Nah, di situ ada kapak, teman-teman. Ada multi-kill, ada pedang juga. Ada resurrection. Oh, ternyata kayak bisa hidupkan orang kembali. Dan sekarang yang terpilih adalah... Oke, random execution. Oh, no. Tuh, di sini juga ada TV gitu. Siapa yang terpilih? Insi, Ivar, Leno, Rafa. Rafa, apakah bakal Rafa, teman-teman? Iya, Rafa atau Silver? Oke, oke. Iya, ternyata si Rafa, teman-teman. Kok saya katanya? Iya, iya, Rafa. Boom! Buset dah. Bye-bye, Rafa. Wah, ternyata kalau random itu bakal terpilih satu orang dan kepalanya bakal meledak. Iya guys, ini game survival yang baru. Tuh badannya ditarik lagi pakai tali, lalu dimasukin ke pipa dan dikubur ke sana. Halo Ahmad. Halo. Harusnya teman-teman yang udah meninggoy itu bakal jadi hantu gitu guys. Makanya mereka kagak kelihatan, tapi mereka masih berada di sini. By the way, di sini juga ada CCTV teman-teman. Tersenyum kamu lagi di kamera. Iya X-Men, Hulk in 4K. Ya udah kalau gitu berikutnya eksekusinya bakal apa ini? Buset dah, pada joget dong di situ. Oke, kali ini apa yang bakal terjadi ini? By the way, kenapa di situ ada bola? Parah nih bocil. Ya udah kalau gitu cek aja teman-teman, apakah bakal resurrection, apakah random execution atau eksekutor. Nah, kita bakal lihat teman-teman, sepertinya bakal random execution lagi. Buset dah. Ternyata random execution itu agak banyak teman-teman. Ya udah kalau gitu kita cek aja siapa yang bakal kena. By the way, ini sislinnya kayak kepala tahu. Tapi tahunya agak kuning teman-teman. Ya udah kalau gitu kita bakal lihat teman-teman. Ini chance-nya bisa dibilang sekitar 4% supaya Bang Hayo bakal kepilih. Nah, itu siapa tuh? Saya orang gila, Insi, robot masa depan, Brian Nas, Sapulowe, Hayogo, Hayogo. No, 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 Hayogo atau Ivar? Hayogo atau Ivar? Oke, Ivar. Ivar atau Silver? Ivar atau Silver? Ivar, teman-teman. Bye bye Ivar, kabum. Bah. Lama banget ya. Kurang timingnya si Ivarnya meninggoy, teman-teman. By the way, di sini kenapa ada tombol kayak gini? Oh, ternyata kita bisa pilih tapi pakai duit. Ya udah kalau gitu Bang Hayo pingin coba pakai yang eksekutor. Harganya 150. Nah, langsung aja kayak gini. Mantap jiwa. Dan apa yang terjadi? Oke, di sini bakal terpilih apa ya? Yang itu vote to kill, teman-teman. Intinya bakal voting gitu. Lalu yang ini random execution lagi. Random execution mulu. Ternyata bukan. Yang terpilih adalah water tank. Iya, berapa orang? By the way, tadi kenapa airnya agak lama ya, teman-teman ya? Mungkin ada tombol supaya airnya lebih cepat. Ya udah kalau gitu terpilih. Oke, grup hitam 4 player atau grup kuning lagi? Ternyata 4 pemain, teman-teman. Iya, siapa yang bakal terpilih nih? Kayaknya dia pilihnya bakal satu-satu. Random atau gimana? Oh, ternyata random, teman-teman. Di situ ada si Insi, lalu ada Silver, lalu siapa lagi ya? Ya elah, kurang asem. Bye-bye, my friend. Kayaknya kalian bakal kelelep. Waktunya masih 30 detik, teman-teman. Tapi airnya udah setengah.
Ini gimana caranya supaya airnya cepat penuh, teman-teman? Sayonara, sayonara. Teman-teman, pada nyanyi lagu sayonara. Parah, kayak perpisahan guru ya. Oh, udah meninggo itu. Siapa tuh? Bang Hayu kagak tahu namanya karena avatarnya kayak gitu. Sayonara, sayonara. Sampai, yang meninggoy cuma 2 orang, teman-teman. By the way, ini siapa ya? Oke, coba Bang Hayo cek bentar. Walah, kagak sempat cek dong, kurang asem. Udah ditarik, teman-teman. Ya udahlah, kalau gitu, by the way, yang meninggoy ada 2 orang. Yaitu si Insi, lalu kagak tahu siapa lagi. Tuh guys, di sini. Woi, kok X-Men tiba-tiba kayak gini? Astaga naga. Lah, X-Men-nya meninggoy. Gajeda, kenapa tiba-tiba kayak gitu? Dia di Ford. Astaga naga. Parah. Banyak yang nggak suka sama X-Men nih, atau gimana guys? Atau lagi jahil aja kalian? Parah nih bocil. By the way, di sini kayak ada TV-nya gitu, teman-teman. Itu TV di mana kelihatan orang yang meninggoy. Bye-bye X-Men. Ya udah, kalau gitu kita bakal lanjut lagi. Dan kenapa eksekutornya kagak terpilih nih? Agak gaje, teman-teman. Karena Bang Hayo udah habisin 150 Robux, tapi kagak terpilih. Untuk sekarang, chance-nya makin gede, teman-teman. Oke, apakah bakal tongkat baseball? Atau water tank? Water tank lagi? Astaga naga. Oh guys, ternyata water tank di sini ada tombol buat isi airnya. Parah, diisi sama mereka. Kacau dah. Bye-bye, my friend. Astaga naga. By the way, tadi terpilih water tank lagi, teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini ada tombol kematian. Apakah mereka bakal meninggoy? Apakah teman-teman kita di sini bakal tega isi airnya sampai full? Waktunya masih 25 detik. Iya, udah ada yang meninggoy. Apa yang terjadi, teman-teman? Aduh, kasihan banget mereka. Loncat, loncat, loncat. By the way, sekarang lagi terpilih di sini, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Vote on who to revive. Oke, sepertinya kita bakal lihat siapa yang bakal hidup ya. Tapi Bang Hayo kagak tahu cara vote-nya, teman-teman. Nanti kita bakal lihat. Ya elah, teman kita ada yang meninggoy tadi. Jadi siapa ya? Ya udahlah, kalau gitu Bang Hayo bakal vote ke X-Men, teman-teman. Karena si X-Men kasihan juga di vote juga tadi. Jadi votingnya siapa yang bakal menang ya? Mungkin aja X-Men, mungkin aja bukan dia, teman-teman. Karena mereka ini juga agak gaje. Oh, ternyata X-Men, teman-teman. Tuh, si X-Men-nya udah revive lagi. X-Men, tadi jadi hantu ya? Iya, katanya. Mati suri. Parah dah. Berikutnya bakal apa lagi ini? Ternyata Resurrection. Iya, apakah bakal bener Resurrection? Dan siapa yang bakal hidup kembali, teman-teman? Dipilih, dipilih, dipilih. Nah, siapa yang bakal terpilih, teman-teman? Iya, Noxus kah? Silver kah? Fairy kah? Sepertinya si Fairy, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari spinnya. Kayaknya si Fairy. Wah, dia bocil hoki, teman-teman. Iya, si Fairy-nya bakal hidup lagi. Tapi di mana ya, teman-teman ya? Posisinya di mana ya dia hidupnya ya? Harusnya dari sana ya? Dari kuburan. Fairy di mana? Fairy ada di mana, guys? Katanya ada Fairy. Oh, ternyata di sini, teman-teman. Tuh, si Fairy-nya ada di sini. Hai, Fairy. Selamat kamu hidup lagi di dunia yang kejam ini. Oh iya, bener kata si Gipsy. Mereka yang udah meninggoy, lalu dihidupkan kembali, bakal ada tulisan dead di bagian chatnya, teman-teman. Tapi di sini kagak kelihatan ketutupan muka Bang Hayo. Dan sekarang siapa yang bakal hidup lagi? Ternyata si Preston dong, kurang asem. Kalau hidup lagi, kapan Bang Hayo ya? Kacau dah. Oke, apakah bakal eksekutor? Dan apa yang terjadi nanti? Iya, eksekutor, teman-teman. Nah, apa yang bakal terjadi ya? Ini sesuatu yang baru, teman-teman. Sekarang siapa yang bakal dipilih jadi eksekutor? Semoga aja Bang Hayo ini, karena agak susah, teman-teman. Mereka di sini udah rame, jadi chance-nya makin kecil. Iya, si Suki atau si Fawas. Iya, ternyata Suki, teman-teman. Bang Hayo kirain bakal si Fawas. Sukinya mana ya? Hai Suki, apa yang terjadi sama si Suki ya? Oh, rupanya si Sukinya yang pilih, guys. Tuh, si Yoganya meninggoy. Parah, Bacon Gaul meninggoy. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo pingin cek, teman-teman. Dan dia kagak ada kata-kata terakhir. Hehe, boy, katanya. Parah nih bocil. Ya udahlah, kalau gitu kita bakal cek lagi apa yang terjadi. Bang Hayo sebenarnya agak penasaran ya, teman-teman ya, sama yang pisau atau tongkat baseball. Nah, apa yang bakal terjadi ini? Oke, eksekutor lagi atau yang tongkat baseball?
Nah, semoga aja tongkat baseball please. Ayolah, ayolah. Iya, mantap jiwa. Dan apa yang bakal terjadi ya teman-teman ya? Wah, wah, Bang Hayu agak penasaran ini. Sepertinya salah satu orang bakal dikasih tongkat baseball. Oke, jadi sepertinya si Fatir atau Ferry. Ya elah, si Ferry-nya baru aja hidup teman-teman, lalu dikasih tongkat baseball buat kill orang. Ya, si Ferry-nya ada tanda merah kayak gitu. Ferry, coba kill Bang Hayo. Oke, ternyata bener guys. Tuh, dia ada tongkat baseball. Ferry, kagak jadi Ferry. Iya, apa yang terjadi? Si Ice Tube meninggoy. Oke, apakah dia bakal meninggoy teman-teman? HP-nya masih setengah itu. Gebuk lagi coba. By the way, jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini cuma game doang. Oh, rupanya si Ferry-nya kasihan, makanya kagak di-kill teman-teman. Ya udah kalau gitu berikutnya si Brianas itu, apa yang terjadi teman-teman? Kayaknya Brianas kena random kill ya. Bang Hayu kagak lihat tadi. Oh, bukan Brianas teman-teman, ternyata si Ray. Iya, apa yang terjadi? Seperti biasa, kepalanya hum. Oh, oh. Tuh badan si Ray di sini. Kata-kata terakhirnya, "Hayo go tampan." Kacau nih bocil. Ya udahlah kalau gitu kita bakal cek lagi teman-teman. Sepertinya Bang Hayo recordnya udah agak lama tapi masih belum kena Bang Hayo. Tuh, udah 21 orang. By the way di sini ada secret apa kagak ya? 3301. Ternyata ada kayak gini teman-teman setelah Bang Hayo mendekati ini. Ya udah kalau gitu incorrect code. Kodenya apa ya teman-teman ya? Bang Hayo kurang tahu juga ini. Bagaimana kalau kita coba cari dulu? Teman-teman, coba kalian cek setiap ruangan bakal ada kode apa enggak. By the way, di sini Fawaz-nya meninggoy, teman-teman. Kata-kata terakhirnya apa? Love. Bye-bye, Fawaz. Ya udah kalau gitu, sekarang kita bakal coba pergi ke sini. 1 hour later. Guys, Bang Hayo udah coba keliling ini, tapi kodenya kagak ketemu. Kayaknya agak susah, teman-teman. Ya udah guys, kalau gitu misalnya kalian tahu, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, berikutnya siapa yang bakal meninggoy ini? Apakah Bang Hayo atau Yota, Hayogo atau Yota? Kenapa nama Bang Hayo banyak banget? Woi, kurang asem ini gamenya. Ada 3. Apa yang terjadi? Tiba-tiba putih kayak gini. Why? Why? Oh no, kenapa? Ah, kenapa harus putih kayak gitu ya guys ya? Ternyata kalau meninggoy bakal kayak gitu. Pandangannya bakal putih. Di sini tertulis kamu telah dieksekusi. Kami lagi mempersiapkan kuburanmu, kurang asem. Ya udah kalau gitu, oh kata mereka ngebug teman-teman, makanya Bang Hayo kayak gitu. Sebenarnya layarnya tetap aja warna hitam. By the way, Bang Hayo kapan jadi hantunya? Oke, apa yang terjadi tiba-tiba kayak gitu? Sepertinya Bang Hayo ditarik teman-teman badannya dan sekarang Bang Hayo jadi hantu. Welcome Bang, kurang asem. Di sini ada Negu, Notsus, lalu ada si Bana yang jadi hantu. Hai Ehan, hai Ray, hai Tomioka, hai Ice Tube. Lalu siapa lagi? Kenapa yang ini malah jatuh kayak gini? Oh, ternyata di sini ada Shadow juga, lalu ada si Blue. Jadi sekarang Bang Hayo temunya teman-teman yang udah jadi hantu. Hantunya bisa kena CCTV kagak ya? Ya udah kalau gitu Bang Hayo cek aja. Ternyata kagak teman-teman. Oh, ternyata bisa. Oh, kagak guys, ternyata CCTV-nya ngikutin si Suki. Hah, apa Rafa? Bang, foto Bang. Kacau nih bocil. Hantu juga pingin eksis ya. Ini gamenya cocok sih buat kalian yang suka sama game survival. Dan kenapa sekarang yang terpilih 22 orang? Serius semuanya bakal meninggoy? Ya udah kalau gitu Bang Hayo bakal coba vote aja teman-teman. Apakah semuanya bakal meninggoy? Kenapa di situ tulisannya 22 orang? Ya elah, ternyata si X-Men yang kena. Dan apa yang terjadi? Dia langsung meninggoy? Udah gitu aja. Katanya 22 orang. Oh, ternyata itu vote people to execute, teman-teman. Jadi orang yang voting ada 22 orang. Hai X-Men, selamat datang di dunia hantu. Loh, kok X-Men-nya ada 2? Astaga naga, ini X-Men dan ini X-Men. Namanya sama loh. Ya elah, kayaknya ngebug teman-teman gara-gara dia mati 2 kali. Kacau dah. Kage Bunshin no Jutsu. Parah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.